Soal nomor 10. Salah satu persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 6Y min 3 sama dengan 0 yang tegak lurus garis X min 2Y sama dengan 6 adalah. Jadi di sini dia kata kuncinya tegak lurus. Jadi nanti gradien lingkaran nanti tegak lurus dengan gradien garis ini. Kita tahu syarat tegak lurus yaitu jika ada garis atau kurva G1 yang tegak lurus dengan G2, maka kita punya ini gradiennya kalau kita kalikan sama dengan min 1. Jadi kita bisa ambil dulu dari persamaan yang ini, X min 2Y sama dengan 6, atau bila dipindah X min 6 sama dengan 2Y, atau Y nya sama dengan X per 2 min 3 dibagi 2 semuanya. Sehingga jika ada bentuk seperti ini, jika ada bentuk seperti ini, maka ini adalah M-nya. Jadi di sini garis ini M-nya sama dengan setengah. Ini adalah M1-nya. Berarti kalau lingkaran tadi tegak lurus dengan ini, kita punya gradien lingkaran sama dengan min 2 dari sini tadi. M1 kali M2 sama dengan min 1. Kita punya M1-nya ini, sehingga nilai M2-nya atau M lingkarannya sama dengan minus 2. Baru kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. Jadi di sini kita bagi adil. Kalau kita punya bentuk persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A X ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dengan gradien tertentu, maka persamaan garis singgungnya sama dengan Y min beta atau Y min pusatnya sama dengan M X min alpha plus minus R akar M kuadrat plus 1. Jadi kita cari dulu persamaan lingkaran ini pusatnya di berapa koma berapa. Kalau dilihat dari sini, kita punya persamaan lingkaran ini kita bisa mencari pusat sama jari-jarinya, yaitu pusatnya min setengah A koma min setengah B, sedangkan R nya pusat dikuadratin 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurangi C nya jadi di sini min setengah A pusatnya. Jadi di sini kita punya lingkaran pusatnya di min 2,3, kemudian R nya ini pusat dikuadratin 4 ditambah 9 dikurangi C min min 3. Jadi kita punya R nya 9 tambah 3 12 tambah 4 16. Jadi kita punya R nya sama dengan 4. Baru kita masukkan ke sini. Y min B, Y min B, B nya 3 sama dengan gradien min 2 X min alpha pusatnya tadi min min 2 berarti jadi plus 2 plus minus R, R nya itu 4 akar min 2 kuadrat ditambah 1. Jadi kita punya ini min 2 X min 4 plus minus 4 akar 5.
Jadi ada dua kemungkinan, ini ada plus minus, min 2x, lalu ini dipindah ke sana, min 4 plus 3, berarti di sini masih min 1 plus minus 4 akar 5, sehingga kita bisa menuliskan yang pertama untuk yang positif dulu. Untuk yang positif, maka kita punya y sama dengan min 2x min 1 ditambah 4 akar 5. Untuk yang negatif, kita punya y sama dengan min 2x min 1 min 4 akar 5. Jadi yang memenuhi adalah, kita cari dulu, min 2x min 1 plus 4 akar 5. Jadi jawabannya adalah